Hai guys, kali ini kita bakal nge-review Surya Hotel and Cottage. Hotel berbintang 4 yang terletak di Prigen, Tretes, Jawa Timur. Ini aku tunjukin sekilas lobinya yang desainnya cukup elegan. Tanpa banyak basa-basi, mari kita review kamarnya. Di sini aku bakal review kamar signature eksekutif dari Hotel Surya yang kisaran harganya sekitar 1,1 sampai 1,5 juta rupiah. Tara, ini dia kamarnya. Wow, ternyata ada living room dan juga kamar tidur. Yups, jadi ada dua ruangan gitu loh. Kita mulai dari living room ya. Pertama ada meja makan untuk 4 orang. Dan di sampingnya ada living room, tempat untuk nyantai sambil nonton TV. Sofanya juga nyaman dan empuk. Seperti hatiku saat melihatmu. Sebelah pintu masuk juga ada small kitchennya loh. Lanjut ke minibarnya yang lengkap abis. Mulai dari minuman, water heater, sampai buah-buahan. Niat banget ya Hotel Surya ini. Di bawahnya juga ada kulkas untuk menyimpan hatimu yang dingin. Lanjut ke kamar tidurnya yang nyambung dengan living room tadi. Di sini aku dapat kartu ucapan sambutan yang hangat. Nah, jadi kasurnya itu ada di tengah dan ada dua nakas di sampingnya dengan lampu tidur, telepon, dan alat tulis. Lalu juga ada sofa yang memanjang. Di depan sofanya ada meja dan kursi kerja yang proper dan juga cermin. Depan kasur juga ada satu TV lagi. Dan di sebelah kiri kasur ada tempat koper dan lemari berisi deposit box. Fun fact, ini dia nih alat untuk atur AC dan lampu ruangan ini. Next up, the bathroom. Kamar mandinya ini interconnecting dengan living room loh guys. Jadi ada dua pintu. Tentunya ada shower dan ini nih yang unik, jacuzzi, bathtub. Lalu ada wastafel dan toilet. Interior kamar sudah, sekarang mari review terasnya. Terasnya ini luas dan ada dua kursi dan satu meja. Ngopi sambil nikmatin senja di sini sih kelas banget ya. Karena view hotel ini juga cakep, gak nanggung-nanggung gitu. Ya seperti cintaku padamu yang totalitas. Ya bisa aja jomblo akut. Kalau nginep di hotel ini, malamnya sih wajib banget buat keluar dari hotel karena persis di depannya itu ada banyak banget street food kayak gini. Aku suka banget nih sama vibes-nya, tapi lebih suka sama kamu sih. Eits, buat yang mageran, hotel ini juga ada in-room service yang makanannya lengkap dan harganya cukup affordable untuk harga hotel. Dan untuk mengakhiri malam, aku berendam di jacuzzi bathtub sambil dengerin lagu. Gak ada dah yang bisa kalahin nikmatnya ini, sama seperti cinta kita yang gak akan pernah aku kalahin. Bullshit! Kalau begitu, good night! Selamat pagi. Hari ini aku bakal review fasilitas yang tersedia di hotel ini. Kita mulai dari tempat breakfastnya ya, yaitu ada Nu Lounge. Makanannya di sini lengkap loh guys. Seperti kita yang saling melengkapi. Mulai dari makanan berat, bubur, kue-kuean, roti yang manis seperti kamu, jus dan sereal, buah, makanan tradisional, dan dessert. Selain makanannya lengkap, desain tempat breakfastnya juga klasik dan elegan. And ada indoor dan outdoornya juga. Next, yuk lihat kolamnya. Jadi hotel ini memiliki dua kolam guys. Yang ini adalah kolam anak-anaknya dengan kedalaman 0,6 meter. Dan ada pusutannya loh. Udah berasa di water park ya. Lanjut ke kolam berbentuk bundar yang memiliki kedalaman 1,5 meter. Kolamnya juga luas guys. Di sampingnya ada kursi pantai yang hangat dan nyaman. Selain itu, di samping kolam juga ada taman kanak-kanak kayak gini. Lengkap ya. Next ada gazebo garden. Jadi ini adalah taman yang indah dan hijau dengan gazebo putih yang terletak di tengahnya. Instagramable banget ini mah. Eits, fasilitas hotel ini gak sampai di situ aja. Hotel ini juga memiliki gym and spa. Alat-alat gym di sini juga lengkap banget loh guys. Jadi anak-anak gym, terang aja kita masih bisa workout walau sedang berlibur. No reason to skip gym bro. Sebelah gym juga ada sauna roomnya. Itu dia review aku untuk Surya Hotel and Cottage ini. Kece ya hotelnya, ruangannya gokil dan fasilitasnya juga lengkap banget. Gimana guys menurut kalian? Apakah worth it untuk hidup di hotel ini? Komen di bawah ya. Kalau untuk aku pribadi, Hotel Surya ini adalah salah satunya hotel yang wajib buat aku nginepin kalau lagi di Tretes. Ya bisa dibilang salah satu hotel favorit aku. Kalau gitu, see you in the next video, bye-bye.